السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah yang telah memberikan nikmat kepada kita pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan yang insyaallah dalam kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para wali santri dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kami ucapkan ahlan wa marhaban. Selamat datang. Selamat menuntut ilmu. Selamat menjadi para pewaris Nabi alaihi wassalam, yang mana beliau selalu menyanjung dan memuji hamba-hamba yang menuntut ilmu, umatnya yang menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyampaikan dalam Al-Qur'an tentang ilmu ini. Dengan bergabungnya anak-anakku semuanya, kelas 7 khususnya, dan anak-anakku semuanya, kelas 8 dan 9, yang naik kelas, selamat datang juga, memasuki kelas yang baru. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kalian. Tidak lupa anak-anakku semuanya dan para wali santri, mari kita menghaturkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah suri tauladan kita yang terbaik di dalam kita belajar dalam menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya, kita ingat tentunya dalam Al-Quran itu ada surah yang sangat pendek, yang mana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau Allah tidak menurunkan keterangan, penjelasan, pedoman kepada manusia selain satu surah ini, misalnya sudah cukup bagi manusia, yaitu surah Al-Asr. Biqaulihi ta'ala ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa'amilu salihat وتوصل بالحق وتوصل بالصبر. Demi waktu, sungguhnya manusia semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka di sini anak-anakku semuanya dan para bapak ibu wali santri, bahwa manusia itu dalam kerugian, siapapun mereka, melainkan yang Allah kecualikan di sini, yaitu orang yang beriman. Dan beriman itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Karena ala ilmu, ilmu itu akan menjadikan tumbuhnya keyakinan. Dan iman semakin bertambah dengan bertambahnya ilmu. Maka ala ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang sejati. Inilah ilmu yang akan mengantarkan kepada keimanan. Dan merekalah orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian. Jadi orang yang beriman, yang tentunya dengan belajar, kemudian beramal saleh,
Beramal soleh tentunya juga tidak mungkin tanpa ilmu. Maka setelah kita berilmu, kita akan beramal. Maka niatkan anakku semuanya dalam kita belajar, agar kita bisa beramal yang soleh. Karena mereka lah yang Allah kecualikan dari kerugian. Kemudian setelah kita beramal soleh, kemudian berpesan, kita berdakwah, kita mengingatkan, kita saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Terlebih pada akhir ini, hari-hari ini, yang kita tahu sendiri, Bapak Ibu sekalian dan anakku semuanya, perlunya kita sabar. Dalam menuntut ilmu, dalam kondisi yang sekarang. Namun, anak-anakku semuanya, mari tetap kita sambut, ya, tetap kita hadapi KBM, kegiatan belajar mengajar, walaupun masih online, ya, masih daring dalam jaringan, mengingat anjuran dari kepala negara dan juga kepala pemerintah di daerah kita masing-masing. Namun kita yakin, kita harus yakin, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama Allah, di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dalam belajar online ini kita bersungguh-sungguh, semuanya bersungguh-sungguh, para guru, orang tua, dan anak-anakku semuanya, di saya kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan ini. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian dan para ustaz dan ustazah, bahwa motor yang utama, penggerak utama dalam pelajar kita dalam jaringan ini adalah guru dan orang tua. Guru, dia bekerjasama dengan orang tua. Karena anak-anak berada di rumah dan guru berada di pondok. Harus ada kerjasama. Apabila orang tua dan para guru ikhlas dan bersungguh-sungguh, anak-anak juga ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah, Allah akan berikan keberkahan. Manakala orang tua dan anak-anak sudah tertib disiplin, tapi para guru mungkin tidak disiplin, maka juga akan menghambat. Sebaliknya, kalau para guru sudah disiplin, sudah tertib, anak-anak malas, sebagian mungkin terlambat, sebagian mungkin tidak mau masuk, ghaib. Ini juga akan menjadikan antum atau kalian tertinggal. Dan kalian akan rugi. Ya. Maka ketahuilah bahwasanya kita belajar ini adalah merupakan pelaksanaan dari surah Al-Asr tadi. Agar kita menjadi orang yang beriman, kemudian yang mampu nanti mengamalkannya, lalu kita nanti mendakwahkannya. Inilah tahapan-tahapan untuk kita menjadi hamba Allah. Menjadi orang yang beruntung, yang diselamatkan dari kerugian, na'udzubillah. Ya. Kemudian anak-anakku semuanya, yang dimuliakan Allah, yang cerdas, insya Allah yang kami banggakan, ya, pilihlah yang terbaik. Ya, pilihlah yang manfaat. Semangatlah pada hal yang bermanfaat untuk kalian. Kita harus semangat dan kita harus waspada. Harus betul-betul mengingat pesan orang tua, pesan para guru, ya.
janganlah kita menghambur-hamburkan waktu kita, menggunakan waktu kita di dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Amanahlah kalian dalam menggunakan titipan orang tua berupa handphone, berupa HP, untuk belajar, untuk meningkatkan keilmuan, untuk membaca Al-Quran, ya, untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan para guru dan para ustaz. Inilah yang hendaknya kita indahkan, ya, anak-anakku semuanya, barakallahu fikum. Kemudian, pada awal KBM kita ini, yang insya Allah mudah-mudahan sesuai rencana, kita daring dulu, online dulu sampai tanggal 23, dan tanggal 24 bisa mungkin bisa hadir dan datang ke pondok. Sebetulnya para ustaz juga sudah ingin ketemu dengan kalian semua, tapi ya demikianlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Nanti kelas 7, ya, anak-anakku kelas 7 yang baru, ya, sekali lagi kalian nanti akan mungkin berkenalan dulu, ya, dengan para wali kelas dan mungkin para guru pada hari-hari awal. Adapun kelas 7 dan 8 nanti mungkin cukup sedikit saja bisa berkenalan dengan wali kelasnya, kemudian melanjutkan pada materi langsung, ya. Karena anak-anak, kita tahu bahwa kondisi kita sekarang ini mengharuskan kita ini untuk cerdas, untuk pinter, ya. Untuk pinter menggunakan waktu. Jadi, karena belajar kita itu benar-benar harus perlu juhud kita, kesungguhan kita. Karena hanya kita bisa hanya mengirimkan materi, menjelaskan materi. Dan ini dituntut untuk kalian juga di rumah mengulang lagi. Memikirkan lagi, merenungkan lagi, dan kemudian bertanya apabila tidak tahu. Ya, berkonsultasi dengan orang tua atau dengan guru. Ya. Jadi demikian, perlu keaktifan kita. Jangan kita, yaitu malas-malas mengulang. Kemudian juga perlu disampaikan kepada kalian, insya Allah Ta'ala, KPM ini akan berlangsung mungkin sampai satu pekan, ya, kurang lebih. Kemudian nanti satu pekan lagi sudah masuk Idul Adha. Dan ingat, pada hari-hari ini, tanggal 1 Dhul Hijjah ini, hari-hari yang amal soleh itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis Muslim bahwasanya mamin ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amal saleh yang dikerjakan oleh para hamba yang lebih Allah cintai daripada yang dikerjakan oleh hamba-hambanya pada hari-hari ini, pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka ini keutamaan yang besar, semoga kita bisa meraih pahala yang banyak. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Adapun untuk tahfidzul Quran, untuk halaqah Al-Quran, mengingat ini para ustaz dan para guru sedang mengikuti daurah tajwid selama setengah bulan, ya. Dan ini belum selesai. Kemungkinan nanti hafalan Al-Qurannya kita ada tugas saja, ya, tugas nanti anak-anak mengirimkan laporannya di tautan atau di link yang sudah disediakan oleh bagian tahfid pendidikan kesetaraan Wusta Al-Uhwah Sukoharjo. Dan ingat, ya, Al-Quran ini adalah salah satu kegiatan yang banyak kita kerjakan, ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak dengan tilawatul Quran, ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Akhirnya, mewakili para ustaz dan ustazah, kami, ya, berdoa, mendoakan, ya, semoga kalian dimudahkan untuk meraih ilmu yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mampu menghafal Al-Quran. Allahumma amin. Dan pada para bapak ibu wali santri yang mendengarkan dan yang mengikuti apa yang kami sampaikan ini, mohon sekali lagi dukungan, ya, doa
dan saran, kritikan yang membangun untuk kami. Apabila dicumbai ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan dan kita kerjasamakan. Demikian Bapak Ibu, wali santri dan anak-anakku semuanya yang kami banggakan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Apa yang bisa saya sampaikan dalam mukadimah perjalannya kegiatan belajar mengajar tahun 2021-2022 Masehi atau 1442-1443 Hijriah. Semoga kita diberikan oleh Allah istiqomah di atas ilmu, ya, walaupun keadaan apapun juga kita tetap menjadi orang-orang yang menuntut ilmu, cinta kepada ilmu, dan kita akan menjadi pewaris-pewaris orang-orang yang berilmu. Ya. Demikian, ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya dan kerjasamanya. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah mengikuti acara kita ini dan ikut dalam KBM dengan tertib, dan untuk menyiapkan niat yang ikhlas, ya, ikhlas dan bersungguh-sungguh, dan komitmen untuk tertib mengikuti KBM. Semoga Allah menyampaikan kepada cita-cita antum semuanya. Barakallahu fikum wal afu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.